Ini unitnya Avanza Grand New Dual VVT-E. Jadi keluhannya kalau pagi mesin dingin di starter itu ada suara di bagian mesin. Nah, sekarang kita akan cek dulu. Nah, pertama yang akan kita cek itu adalah tentunya fan belt ya. Jadi untuk mempermudah ini kita lepas saja. Karena Grand New Avanza Dual VVT ini sistemnya sudah menggunakan fleksibel setelan ya, jadi setelan otomatis, dia tidak menggunakan baut seperti mobil-mobil lama lagi. Jadi kita harus lepas dengan menggunakan kunci ukuran 14 mm. Nah, gunakan kunci seperti ini, kemudian di fleksibel kita pasang di baut 14 nya Nah, setelah terpasang di sini, kemudian di congkel aja ke bagian kiri atau posisi mengendurkan. Ayo, tekan. Nah, otomatis dia akan bergerak. Kemudian tinggal lepas aja fan belt. Nah. Ayo lepas, coy. Jadi kita cek fisiknya, memang sudah molor ini. Oh. Yang bikin bunyi ini molor. Nah, kita akan segera ganti aja dengan yang baru. Buka, Kak. Jadi untuk fan belt dual VVT ini harganya sekitar 250-an ya, untuk yang original yang bagus.